Jadi, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin untuk menyaksikan satu perseteruan yang kini diperbaharui semula. Terengganu yang menerima kunjungan dari Kelantan. Bola untuk perlawanan kali ini dibawa oleh wakil ataupun staf dari Pos Laju Kuala Terengganu, Afil Husaimi alias, untuk satu perlawanan besar di Pantai Timur. Derby Pantai Timur yang sebenar, Terengganu dan juga Kelantan. Berjaya untuk menjumpai Ivan Mahmud jauh dari Ghaffar Abdul Rahman, satu-satunya main yang enggak off. Terlepas untuk Adisa. Luang satu dan terjahan yang cukup penting sebelum. Berjaya juga untuk melepaskan rebatan, namun Nik Muhammad Amin berada di harapannya. Hampir saja Adisa Kraison untuk memberikan keraian untuk tuan rumah. Hantaran baik dari Krasnici. Nunggu sebelum ada terjahan yang cukup penting dari Yusri Yuasmadi. Azam Azmi Murad. Jordan minta mahukan bola. Begitu juga Ivan Mahmud. Tak percaya dijumpainya. Dan Ivan Mahmud memerlukan Nik Muhammad Amin untuk menyelamatkannya setelah set up dari Jordan minta untuk mendapatkan Ivan Mahmud. Masih mencari jaringan pertamanya di Malaysia. Patan kencang itu hampir saja memberikan peluang tersebut. Caretaker untuk Kelantan setakat ini. Jordan minta. Pusingan itu cantik. Dan jaringannya sensasi juga untuk meletakkan Terengganu di depan. Dia mahukan peluang beraksi kerap. Dan inilah yang boleh ditunjukkan oleh Jordan minta. Jordan minta. Perhatikan sekali lagi. Nerima satu hantaran. Sentuhan pertama itu baik. Dan pusingan sebelum merembat. Tiada peluang untuk Nik Muhammad Amin. Mahmud memenangi bola. Jordan minta ingin meneruskannya. Tapi tandukan Arif hanya mendapatkan Adisa Kraison. Terengganu kini ada dua. Dan Adisa Kraison juga mendapatkan momennya di tempat sendiri. Dua jaringan pantas yang terus meloncat kanan mengangkat Terengganu. Adisa Kraison. Oh, cantik. Terus mendapatkan Ismail Lakinade. Sisi jaring saja. Cukup menarik untuk menyaksikan Ismail Lakinade berada di belakang pertahanan. Namun sayang percubaannya singgah di sisi jaring dan bukannya ke dalam jaring. Daripada serangan bertalia, Rosoli Terengganu lebih lagi pada babak pertama. Ada tolakan untuk melakukan curian. Ivan Mahmud dicari. Jatuhan penalti. Peluang kemasan untuk meletakkan perlawanan ini menjadi milik Terengganu. Afiq Aswan dakwa menjatuhkan Ivan Mahmud. Dan kini Terengganu berpeluang besar untuk menjadikannya tiga. Dan kini ada perbincangan dengan Ivan Mahmud yang akan mengambilnya. Perhatikan antara lolos ini bijak. Hanya sedikit saja kaki yang keluar daripada Afiq. Tetapi sudah pun cukup untuk menjatuhkan Ivan Mahmud. Ivan Mahmud. Bagaikan satu beban besar yang sudah pun hilang darinya.
apabila seorang penyerang didefinisikan dengan jaringan dan akhirnya Ivan Mahmud mendapatkan momen itu. Rampasan sekali lagi oleh Muhaimin. Dibiarkan saja oleh Nuha Marong. Rampasan sekali lagi oleh Muhaimin Izzuddin. Kini sudah ada dua percubaan dalam masa 30 saat saja. Setelah rampasan dan Terengganu seolah-olah leka di bahagian pertahanan, membolehkan Nuha Marong dan juga Muhaimin melakukan rampasan berhampiran dengan kawasan penalti mereka. Zuhair Ashraf melepaskan Hakimi. Hantaran untuk Ivan Mahmud. Beliau semakin yakin di hadapan pintu gol. Dan setelah hampir setahun kakak menemui sentuhan, malam ini Ivan Mahmud ada dua. Dan itulah yang sememangnya diperlukan oleh Ivan Mahmud. Antaran baik dari Hakimi. Ivan Mahmud satu sentuhan sebelum ditolak mudah ke penjuru gawang, menumpaskan Nik Amin, melengkapkan kemenangan bergaya untuk Terengganu. Pusic ingin melakukan gerakan yang terakhir, cantik daripada Hakimi untuk Hakimi Abdullah. Persembahan 5 bintang walaupun lewat, ianya tetap hadir untuk Terengganu, akhirnya merakamkan kemenangan yang meyakinkan. Dan Hakimi Abdullah melengkapkannya. Malam kilang gemilang untuk skuad PT. Tenang saja dengan kaki kanannya. Begitu juga dengan tambahan oleh Hakimi Abdullah. Dengan tambahan aksi di Gombada, Terengganu 5, Kelantan 0. Di Gombada, Terengganu 5, Kelantan 0.